jangan lupa di subscribe karena subscribe tersebut ya gratis. Bagaimana hukum berbicara dengan perempuan yang bukan mahram melalui HP? Ya. Bandahari mah? Ya. Suara urinang orang, ya kan? Kanan ini kena orang, enggak juga, ya? Kena orang suara. Baru hari mendengar suara urinang, punya menimbulkan fitnah. Ya, benar, kan? Menimbulkan fitnah le. Mio aurat yang timbul fitnah hana timbul hari. Ya kalau rinang bu nasyawat bu hana syawat bu timbul fitnah bu hana timbul fitnah. Kananya aurat hari mio suara hana hana hari. Maka ide ba azan pakan hang gebi urinang pakan ba melagu gebi. Lagu-lagu yang hana hana si arurung pasek tapi. Karena melagu wazifah rinang ba. Dan urung melagu hana ge sunat. You dengar ba urang dengar. Adhan bahkan hanggubi adhan bak urinang karena adhan giyu dengar. Sama dengan menyogu bolehkan adhan bak urinang karena adhan giyu dengar. Sama dengan ka giyu ya dengar urung suurung inang. Sedangkan suurinang mahal timbul fitnah. Sedangkan punya lagu wazifah roh ke urinang. Hai pelalai anak min. Kau urinang tu kah lagu-lagu bak beratif anak min. Adhan lagu hana giyu dengar bak tanya. Hana giyu runtut giyu dengar. Maka bolehkan bak urinang. Jadi yang intijih pegah abang urinang punya hukum dasar karena suara urinang. Nya pegah abang yang dia dengar sukan mukhatabah muwajahah la ilam. Angin pegah le hukum harus tafsir ji. Jadi hanya dah pegah le abi je pegah abang urinang bab surinang kan aurat. Yang lain pegah ilam pegah abang dia dengar su waten ne pubuk iron ne duk jumu keke yang kala en bab. Jadi lain-lain persoalan ji. Jadi mnya tadi dengar intijih tadi dengar surinang hukum tadijih karena kan aurat ana harim tapi mnya menimbulkan fitnah nya harim karena berpotensi fitnah. Sama dengan pegah habar jarak jauh melalui media HP mnya menimbulkan fitnah sama si. Mnya hana timbul fitnah je pegah habar sekedar napa le. Tayang tu telefon tu telefon ngon ni cok le. Le adik tanya hai abang ho panjit. Ya hana tayang fuglah ka dikulah menancana ya bu mudi kena alu tak pul tayang.